teman-teman, jumpa lagi bersama Nesrudi Channel. Saat ini teman-teman saya berada di perempatan lampu merah antara Molino, Mogolain dan Motoboy Kecil. Karena perempatan ini teman-teman ada beberapa wilayah. Oke teman-teman, ikuti terus video ini. Teman-teman, pada malam hari ini teman-teman, saya mengambil gambar di sini. Selain saya akan berbincang-bincang dengan beberapa penjual yang ada di perempatan lampu merah ini, saya mau menunjukkan kepada teman-teman di hari ke-12 bulan puasa di malam hari ini, suasana lalu lintas yang ada di seputaran ini. Oke, teman-teman, ikuti terus video ini. Gambar ya. Ya. Wah, ini sate apa namanya ini? Sate ayam, Mbak. Sate ayam. Sudah lama jualan di sini, Mas? Sudah lama, Pak. Wah. Mantap ya. Kelihatan. Wah. Bagaimana penghasilan sekarang ini, Mas? Kalau sate lagi? Lumayan. Oh, lumayan lah. Lumayan. Tidak terganggu dengan keadaan situasi ini, teman? Pastinya terganggu, Pak. Namun, penghasilan masih cukup lumayan juga ya? Lumayan untuk kehidupan di rumah keluarga. Untuk hari-hari ya? Iya, hari-hari. Oh, iya. Satu hari semalam begini, dari buka dari jam berapa, Mas? Jam 4. Jam 4 sore. Sampai jam? Sampai jam 11. 11 malam? Iya. Boleh berapa tusuk pas yang biasa? Tak tentu lagi ya. Tak tentu ya. Wah, kelihatan kemana. Ada sampai 1000. Wah, 1000 tusuk ya? Iya, Pak. Dari jam 4 sore sampai jam... Iya, Pak. Wah, banyak juga ya, teman-teman. Ternyata sudah banyak langganan ya? Sudah. Dengan Mas siapa ini, Mas? Mas Jaki. Mas? Mas Jaki. Oh iya. Kalau asli dari mana, Mas? Madura, Bang. Oh, dari Madura ya. Pantasan satenya mereknya sate Madura ya? Iya, betul. Oh iya. Wah. Cukup ramai di sini, di sini ramai sekali, teman-teman, di perempatan Molino Mogolain ini, teman-teman. Ini dan saya ada di Saya sekarang ada di
batik Madura yang ada di ini jarang diekspos teman. Mungkin setiap hari ada yang lewat sini, tetapi pada saat ini sengaja saya mengambil gambar di bagian sini teman-teman, di perempatan lampu merah Molino. Di sini ada beberapa penjual di sini, atau di sebelah sana juga ada jualan. Sebentar saya akan kunjungi. Namun saya selesaikan dulu di sini teman-teman. Oke. Ya Bu, terima kasih Bu ya. Iya. Teman-teman, saya akan kunjungi di tempat lain teman-teman. Teman-teman, di lokasi yang sama teman-teman ya, masih di perempatan lampu merah Molino. Saya coba masuk di sebuah, wah bagus-bagus ya. Wah, ada betul-betul ya. Ini masih
kita akan coba mengambil gambar di sini teman-teman. Ini merupakan sebuah kafe kecil yang menjual macam-macam di sini. Ada saraba, ada pisang goreng, ya ada goreng-gorengan teman-teman. Mari kita coba-coba mau berbincang-bincang dengan hari ini teman-teman. Wow, ini gorengannya. Teman-teman, saya mengira ini pemiliknya, namun ternyata dia juga hanya karyawan dan malu dia untuk bincang-bincang dengan saya. Makanya saya akan lanjut-lanjut lagi teman-teman. Beginilah suasana malam hari di bulan puasa hari ke-12 di perempatan lampu merah antara Mogolain Molino dan Motoboy Kecil. Inilah teman-teman suasana yang ada. Kendaraan lalu lalang, tentunya mereka mencari makanan atau mencari jajan-jajan yang ada di pusat-pusat kuliner kota-kota Mobagu teman-teman. Oke teman-teman, dari lampu merah Mogolain Molino, saya mengakhiri video ini. Jangan lupa teman-teman di like, share, subscribe video saya. Yang belum subscribe boleh mensubscribe sekarang teman-teman. Dan itu ada kolom komentar. Mungkin ada tempat-tempat yang ada di kota-kota Mobagu yang mau dikunjungi. Teman-teman boleh mengisi di kolom komentar saya dengan baik dan sopan, agar kita sama-sama boleh membangun bumi tetabuan ini. Oke teman-teman, dari kota-kota Mobagu, Sulawesi Utara, salam dari Master Rudy Channel.